Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 2B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih antusias ya pada pembelajaran kita? Nah, mudah-mudahan masih tetap antusias. Oke? Sebelumnya Mister mengajak anak-anak, persiapkan bukunya ya, dengarkan video ini dengan baik. Jangan di-skip sampai selesai. Bila kalian ada yang kira-kira kalian enggak mau ditulis, silahkan ditulis, oke? Nah, buka buku platinumnya dan juga yaitu di tema 5, subtema 2, dan pembelajaran 4 dan 5. Nah, kali ini kita akan bahas di pelajaran 4 dan 5, karena kebetulan pelajaran 4 materinya sedikit. Dan banyakkan membuat prakarya yang kemarin kita sudah lewatkan. Kali ini kita akan bahas yaitu materi pelajaran 4 dan 5 kita gabung. Oke anak-anak, yuk kita buka bukunya. Tapi sebelumnya Mister mengingatkan, sebelum mulai belajar, anak-anak jangan lupa berdoa supaya kita boleh mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita. Adapun sikap yang dikembangkan pada pembelajaran kali ini yaitu supaya anak-anak pertama mandiri. Ya, mandiri itu berarti bisa mengerjakan keperluannya sendiri. Ya, tidak mengharapkan orang tua semuanya. Contoh anak-anak, dengan sesudah belajar ini kalian sudah mulai belajar merapikan bukunya setelah belajar dan lain sebagainya. Kedua, kerja keras itu harus rajin. Ya, jangan orang tua semua yang mengerjakan PR-nya. Oke. Ketiga, kerja sama, bisa bekerja dengan temannya. Keempat, gemar membaca. Ya, ingat membaca itu sangat baik karena ketika kita banyak membaca maka akan banyak pengetahuan. Oke. Nah, berikutnya materi pembelajaran kita pertama yaitu gerakan memutar badan. Ya. Kalau kemarin gerakan menjaga keseimbangan, sekarang gerakan memutar badan karena ini ada di senam lantai. Ada gerak keseimbangan dan gerak memutar badan. Oke, kedua, nilai-nilai sila kedua, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini kita sudah bahas, berarti ini kita langkain ya. Ketiga, membaca puisi. Ya, bagaimana membaca puisi yang baik? Oke, anak-anak. Lalu ada penugasan. Oke, langsung kita mulai pembelajaran kita yaitu gerakan memutar badan. Seperti apa gerakan memutar badan? Nah, anak-anak silakan perhatikan pada video ini ya, cara melakukan gerakan yaitu memutar badan. Video ini diambil dari pembelajaran PJOK. Oke anak-anak, pertama berdiri tegak ya, dengan cara kedua. Oke. Nah, materi ini ada di buku PBTT-nya ya, gambarnya di pembelajaran kelima. Ya, ada gambarnya di situ supaya anak-anak bisa menjawabnya nanti dengan melihat, menyaksikan video ini. Nah, berarti
Perhatikan. Pegang lututnya, link kedua tangan. Lalu berguling. Nah, ini juga termasuk gerak memutar badan. Oke. Seperti itu cara melakukannya. Oke, kita lanjut anak-anak. Selain tadi gerak memutar badan dengan cara berguling, bisa juga dilakukan yaitu dengan gerak memutar badan memegang lutut. Perhatikan gambarnya. Peganglah lututnya, kakinya lipat dengan kedua tangan, tekuk. Ya, lalu putarlah badanmu ke kiri searah jarum jam. Oke anak-anak. Nah, gerakan memutar badan dapat divariasikan dengan gerakan duduk. Ya, jadi gerakan memutar badan bisa dengan duduk dan juga cara melakukannya, duduklah dan merapatkan kaki dengan kedua tangan, setelah itu memutar badan. Ya, seperti gambar tadi. Nah, itu adalah gerakan memutar badan. Bisa dilakukan dengan gerakan duduk berlutut dan juga gerakan berguling. Nah, sekarang bahasa Indonesia atau membaca puisi. Oke. Bagaimana cara membaca puisi yang baik? Pertama, lafal atau pengucapan harus jelas. Nah, ini berkaitan dengan A, O, E, I, O. Ya, harus jelas. Oke, di bukunya ada puisi hujan. Nah, di anak-anak, coba dibaca dengan benar, hujan. Ya, terus intonasi tinggi rendahnya nada harus sesuai. Nah, kadang-kadang harus pelan, ya. Terus lama-lama naik. Bahkan kadang-kadang menggentar. Lalu pelan. Nah, itu namanya intonasi. Pada pembacaan puisi juga ada seperti itu. Terus pandangan atau ekspresi sesuai dengan puisi. Ya, kalau puisinya sedih, berarti ekspresi juga sedih. Kalau puisinya gembira, ekspresinya juga gembira. Oke anak-anak, seperti itulah membaca puisi yang baik dan benar. Nah, sama seperti anak-anak ketika menuliskan pengalamannya, pengalamannya selama di sekolah, ya. Nah, demikian penjelasan. Mari kita perhatikan puisi berikut ini, ya. Air hujan. Dwi M. W. Turun bersama bagaikan butiran kaca. Suaramu begitu nyaring merasuk telinga. Kau basahi bumi dengan merata. Suasana sejuk mulai terasa. Tanah-tanah kering mulai basah, benih-benih mulai berkecambah. Para petani turun ke sawah, bercocok tanam tak kenal lelah. Hutan pun tampak menghijau, ditiup angin yang mendesau. Seakan hilang rasa risau, usai sudah musim kemarau. Nah, ini adalah contoh puisi. Nah, anak-anak boleh baca. Boleh latihan bagaimana membaca puisi yang benar. Oke anak-anak. Nah, demikian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Di sini ada penugasan, kerjakanlah di buku buku platinumnya dan juga PWTT-nya, silakan. Dan tuliskanlah pengalamanmu selama belajar di rumah pandemi ini. Kalau tadi di bukunya salah pengalaman di sekolah, karena anak-anak nggak masuk sekolah, jadi mister ubah pengalaman selama belajar di rumah masa pandemi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tetap semangat, jaga kesehatan.
Dadah.